Sebelum kita bahas lebih dalam masalah ini, maka saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama, al-aqil man ya'rifu qadra syai. Orang yang berakal adalah orang yang mengenal keistimewaan, kesempatan emas. Ini orang yang berakal. Orang yang berakal, yang cerdas, yang IQ-nya tinggi, bukan yang disebutkan oleh para ahli pendidikan. IQ-nya sekian ratus, bisa menjawab pertanyaan dengan cepat sekian detik. Bukan. Ternyata orang yang berakal adalah orang yang tidak pernah meremehkan kesempatan emas. Contoh, misalkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Radima anfu rajul dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, menunjukkan kerugian, kenahasan, kemalangan, kesialan. Sungguh hidung seseorang kesungkur ke tanah, artinya dia rugi dengan sangat-sangat rugi. Siapa yang disebutkan namaku di depannya, dia tidak bersolawat atasku. Ini orang kenapa disebut merugi, mendapatkan kerugian? Karena tadi dia mempunyai kesempatan emas, dia tidak gunakan, dia tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kesempatan emas yang mudah didapat, yang ada di hadapan dia, yang tidak ada seseorang pun menghalanginya untuk mendapatkannya, akibat dia lalai, lelet, malas, koler, maka dia hilang kesempatan emas tersebut. Maka sekali lagi saya katakan, al-aqil man ya'rifu qadra syai. Seorang yang berakal adalah orang yang mengetahui keutamaan sesuatu. Apa keutamaan bersolawat atas Rasulullah? Maka akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man salla alayya salatan wahidah sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalawat atasku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan memujinya selama atau sebanyak 10 kali pujian di hadapan para malaikatnya. Siapa fulan tersebut sampai dipuji di hadapan Allah? Tetapi karena dia tahu keutamaan sesuatu, menyebutkan nama, bersalawat ketika disebutkan di hadapannya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma berselawat, menggerakkan lisan, mendapatkan pujian dari Allah. Belum lagi nanti syafaat-syafaat yang lain. Belum lagi nanti dimudahkan, dikabulkan doanya, dan semisalnya. Contoh yang lain lagi, dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul man adraka Ramadhan, summa salaka qabla an yughfar lah." Sungguh, hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya dia mendapatkan kerugian dengan sangat merugi. Yaitu siapa orang ini? Orang yang tidak tahu kesempatan emas. Orang yang kesempatan emas dibiarkan berlalu. Misalkan saya beri contoh, ada orang memberi kita uang 1 juta. Kita lengah ke sana kemari, ngobrol ke sana kemari, akhirnya dikasih kepada yang lain. Ini kan bodoh. Kuadrat pangkat 9. Kenapa? Karena dia tinggal mengambil, dikasih, tidak ada larangan. Sama sebagaimana orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian habis bulannya tapi tidak diampuni. Aneh, bulan ampunan tapi si fulan yang masuk ke dalamnya tidak diampuni. Ini kan aneh. Ini berarti orang tidak tahu kesempatan emas. Makanya saya katakan sekali lagi, orang yang berakal, ulul albab, orang yang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi, adalah orang yang tahu kesempatan emas.
dan langsung mempergunakannya. Orang yang ketiga dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. "Man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma fayudkhilanin nar." Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, dan orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tua tersebut, maka akhirnya kedua orang tersebut diakibatkan dia tidak berbakti, memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bakti orang tua adalah pintu paling luas. Ini perhatikan yang masih punya kuitan. Pintu paling luas dari pintu-pintu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabir jannah." Orang tua adalah pintu paling luas, paling tengah di dalam surga. Maka perhatikan, orang yang tidak tahu kesempatan emas, malah dia berleha-leha, tidak mau bakti orang tuanya, dibiarkan orang tuanya seadanya, dibiarkan orang tuanya terlantar, dijadikan orang tuanya sebagai pembantunya, dan semisalnya. Maka ini orang tidak tahu kesempatan emas. Orang ini dungu. Orang ini tidak pintar, tidak cerdas. Maka sama dengan kita sekarang. Saya tidak tahu apakah malam ini malam pertama dari malam-malam bulan Dzulhijjah. Kita tunggu pengumuman dari pemerintah Indonesia. Ataukah malam besok. Kalau seandainya malam ini, maka berarti kita sudah masuk kepada malam-malam agung, hari-hari yang agung, hari-hari yang paling utama di dalam setahun, mengalahkan hari-hari putih 13, 14, 15, mengalahkan bahkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dari bulan Ramadan, bahkan mengalahkan 10 hari siang harinya dari bulan, 10 hari terakhir siang harinya dari bulan Ramadan. Hari-hari paling utama dalam setahun. Afdalu ayyamis sana. Seutama-utama hari di dalam setahun. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita sekarang. Orang yang cerdas yang menggunakan sebaik-baiknya kesempatan emas, tidak terbuang percuma, tidak berlalu hari per hari dari 10 hari ini kecuali kita isi dengan amalan-amalan yang akan saya sebutkan kelak. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu poin pertama. Orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui kesempatan emas, tidak membuang percuma, tidak dibiarkan percuma